Assalamualaikum. Nama saya Azmir bin Abdul Latif. Umur saya 50 tahun. Saya anak sulung daripada dua adik-beradik. Ibu saya masih berada, bapa saya tak ada dah. So sekarang saya berduduk dengan mak saya lah. Saya Siti Hajar binti Mustafa, umur saya 44 tahun. Saya memang berasal dari Ipoh dan saya bekerja sebagai juruteknologi makmal di Universiti Teknologi Petronas. First saya start kerja di Hotel Sunway Lagoon Resort Hotel. Saya bekerja dekat situ selama 4 tahun lah, start tahun 96 sampai 2000. Jadi kat situ saya dah simpan cita-cita saya. Nanti bila dah saya dah umur tua sikit, saya nak berniagalah. Jadi saya pun mulalah sekarang tahun 2023 bulan Mei, 13 Mei tu, itulah first opening kita punya kedai ni. So kalau ikutkan daripada Mei tu sampai sekarang dekat 6 bulan dah kami baru operasi. Yeah. Billy tu nama asalnya daripada sekolah lah, kawan-kawan memanggil Billy, Billy lah. Punca dia adalah salah seorang kawan ni panggil saya Billy sebab nama kucing dia Billy. Jadi dia pun lekatlah nama Billy Miau Miau kat saya. So biar mulanya puncanya Billy tu dari situlah, daripada kawan saya. Kadang-kadang orang tak tahu pun nama saya Amir ataupun Azmir. Yang dia tahu Billy. Bila saya nak buka kedai, better saya letak nama yang orang tahu, Billy. Orang rumah saya yang olahkan nama Billy tu jadi kan Billy the Cake. Saya rasa macam oi, catchy juga nama tu. Gamble je ni, letak je nama. Nama-nama sebulan dua bulan saya rasa macam orang suka panggil benda Billy the Cake. Jadi nama saya pun sekarang dah tukar pula Billy the Cake, daripada Billy dah ada ujung sikit the cake. Saya tengok husband saya ni dia seorang chef yang boleh buat kek yang sedap. Lepas tu saya kata kat dia, why not kita berniaga. Masa saya baru kahwin dengan dia, saya macam push dia lah, macam kita berniagalah buat kek. Okey, dia pun start berniaga, orang kata dekat rumah kita orang tu, dapur tu pun kita orang ubah suai macam ada workstation. Jadi rumah saya tu memang tak ada masakan gulai apa, tak ada. Sebab tak nak ganggu bau kek tu dengan bau bawang ke apa, memang tak ada. Masa memula buka kedai tu, saya ambil cuti jugalah dalam 2-3 hari lah tolong kan masa opening. Kemudian saya akan datang ke kedai Billy ni. Selepas saya habis kerjalah dalam pukul 7 macam tu, saya akan ada di sinilah sampai pukul 10 malam. Saya biasanya saya akan buat marketing lah. Macam masa dulu kita ada Facebook kan, yang memula sekali platform kita Facebook untuk berniaga. So kita macam banyak update produk dekat Facebook lah. Sebab husband saya dia tak berapa cekap lah bab-bab yang marketing Facebook ni. Jadi saya akan buat bahagian tu. Saya memang tak masak langsung dia punya produk sebab saya tak reti. Saya tak reti apa-apa pastry pun saya tak reti buat. Saya memang, dia memang buat seorang. Saya hanya tolong dia untuk delivery. Kadang-kadang delivery saya tolong hantar. Dan juga saya banyak buat marketing lah. Even harga pun suami saya yang akan letak lah sebab dia kira costing kan. Menu-menu pilihan ni, yang ni yang waktu saya time bekerja. Menu-menu ni semua basic, klasik punya. Ya? Sebagai contoh, opera. Opera tu adalah kek yang daripada dulu sampai sekarang memang ada. Tapi bukan semua yang orang tahu. Jadi saya nak ketengahkan yang tradisional ni, yang basic punya ni supaya semua boleh makan. Jadi price dia pun saya cuba try-kan supaya semua golongan boleh makan yang tu, yang saya punya produk ni. Bila kita nak buat harga yang down ni, kita kena kaji banyak benda. Ya, kita kena kaji pada costing dia. Kita tahu dalam masakan ni, pastry ni, semua bendanya high quality adalah nombor one, nombor satu, rasa sedap. Tapi kalaulah itu sebab kita kena kaji benda-benda dia. Jadi bila saya try explore benda ni, ya, kadang-kadang bukan semua benda yang mahal tu boleh jadi high end punya produk. Bukan semua mahal tu boleh jadi sedap kalau kita tak tahu teknik dia, cara membuat dia. Jadi saya kadang-kadang kalau saya nak ikutkan costing tu, saya kena cari benda yang low. Tapi tak bermakna benda tu tak sedap pun. Tapi kita boleh olahkan sebab dalam makanan ni dia ada 6-7 benda untuk jadikan satu bahan kan. Sebagai contohlah butter. Kadang-kadang kita pakai high end punya butter. Ya? Memang butter tu sedap, tapi kadang-kadang bila kita pakai yang bajet sikit lah kurang ya. Okey. Tapi bila kita try buat, kita dapat resepi yang betul,
dia punya rasa tu lebih kurang sama je. Ha, jadi kadang-kadang orang tak dapat rasa pun yang kek saya ni kadang-kadang dah ada otor sikit-sikit dari segi dia punya bahan. Saya cari jalan untuk dapatkan semua orang makan. Kalau kadang-kadang kita tengok, kalau nak makan pun satu benda pun sampai 20 lebih, 15 kan. Jadi bukan tak boleh makan, bukan tak mampu, mampu. Tapi kadang-kadang kita nak bagi rasa orang tu appreciate boleh makan 2-3 benda daripada RM20 tu. Ini saya dah buat tuna puff. Ni proses ni yang tadi kita dah lipat-lipat tu kita panggil eliminating process lah. Pasti saya uli terus sebab tu nanti kita akan masukkan letakkan inti tu di tengah ni. Tak sama nanti ada nipis ada tebal. So nanti bahagian yang tebal tu nanti dia akan flaky cantik. Ini kita just press dia. Okey, tekankan dia. Jadi bila bakar nanti kita boleh nampak inti ni. So kalau kita tekan kuat-kuat nanti dia out of shape. Harus sebagai contoh sebab dia ni lembut lagi. Kalau kita dah simpan dalam tetik air, it's okay. Kan dia dah keras. And dia, okay, ini telur. Whole egg, keseluruhan telur. Campur dah sedikit. Susu sedikit. Yang ni pun penting juga. Sebab kadang-kadang tempat yang banyak telur tu kan. Kat situ yang kita kena sapukan dia balik bagi dia rata. Kalau tidak, dekat kawasan yang terlalu banyak telur tu, kita boleh nampak dia macam meleleh kan. Situ akan tinggal kesan yang hitam nanti. Saya akan bakar dulu 11 minit dulu. Sebab dia semua proses dia dalam 20, 15 ke 20 kan. Tapi kenapa? Sebab bila dah masak dalam 11 minit, saya akan letakkan teri dekat bawah ni. Supaya nanti dia tak burn. Kalau saya biar dia direct macam ni sampai 15, mesti bawah tu akan terlihat. Bawah tu jadi keras dengan hitam sikit kan. So tapi, kalau Nisa kata saya boleh buka kalau Nisa kata proses dia bakar 15 ke 20. Jadi saya boleh bakar hak, maksudnya 10 minit atau 11 minit. Tapi kalau kita buka 5 minit ke bawah, nanti bila dia tengah naik, lepas tu kita bawa keluar, nak letak teri, dia jatuh. Lepas tu nanti dia tak akan naik lagi dah. Dia kena half cook, baru kita boleh open lagi. Saya tengok dia suka kumpul barang-barang lama juga. Lepas tu saya tanya, kenapa nak kumpul banyak-banyak ni? Kata, saja nanti main tahu kok dapat buka kedai. Saya kata macam, saya tak terfikir nak buat kedai tu adalah kedai vintage yang macam ni dengan kedai kek. Saya memang tak terfikir langsung. Waktu saya ada, waktu kerja dulu, saya dah terfikir nak berniaga. Jadi saya kata kalau nak berniaga pun, mungkin nak buat retro punya. Sebab zaman dulu tahun 90-an tu dah nampak dah ada retro-retro ni. Start saya collect tahun 2000. Saya collect poster, baju-baju vintage. Bila collect, jadi minat pula. Lama-lama, banyaklah. Yang ini sebahagian daripada barangnya. Dekat rumah saya ada lagi. Dekat rumah tu banyaklah barang-barang yang besar-besar macam peti ais kan. Tu saya tak boleh nak bawa. Saya bawa je mainan-mainan yang kecil-kecil. Hobi saya suka panjat bukit. Kalau Cameron Highland tu, memang Sabtu Ahad memanglah ikut kawan. Tapi kalau hari biasa, Isnin sampai Jumaat, habis kerja je, saya kayuhlah satu Ipoh ni. Daripada Ipoh pergi Tambun, sampai Tambun pergi Taman Meru. Lepas Taman Meru straight, kalau masa tu banyak lagi, sampai ke Batu Gajah. Lagi dekat nak masuk Power Man tu, lagi banyaklah kena training. Jadi bila dengan benda yang tu saya buat, saya rasa macam jati diri saya ni kuat. Dulu saya tak kuat sangat, tak strong. Buat apa pun saya tak confident. Tapi bila start je saya dah masuk Power Man tu semua, saya jadi macam confident untuk buat apa-apa. Sebagai contoh, saya tak pernah chat ni. Saya tak pernah chat, tapi saya nak buka kedai. Saya tengok je tutorial chat macam mana, pakai tin je. Ini semua saya chat sendiri. Jadi saya rasa, oh boleh ni kot, try buat. Bila buat, lama-lama saya rasa, best lah pula. Sebabnya kalau saya nak bagi orang chat, dah berapa puluh. So kalau chat sendiri, dalam 20 je, pakai 2 tin atau 3 tin kan. Kat situlah saya rasa, yang bila saya bersukan ni, dia
kuatkan saya punya ini. Apa yang tak boleh, saya rasa boleh. Saya buat je. Cabaran yang saya lalui ini, saya rasa nak buka kedai inilah. Sebelum ni saya makan gaji je. Jadi tiap-tiap bulan dapat gaji. So bila saya nak berniaga ni, cabaran dia mula-mula saya pun risau, takut dengan customer tak ramai datang, nak tarik crowd tu supaya apa yang kita buat ni kita takut shock sendiri je. Takut nanti kita je yang rasa benda tu okey tapi sebenarnya orang lain tak suka pun dengan kita punya jenama ataupun produk kita. Lagi satu, bila dah start buka kedai ni, masa nak buat produk. Kalau pastry ni, dia punya kerja dia bukannya buat dah jadi. Dia ada daripada A to Z. So sebagai contoh, kita nak kena timbang bahan dulu. Lepas tu kita nak kena buat mixing process dulu, pengadunan. Lepas dah pengadunan, nak kena sejukkan. Lepas tu nak kena hiaskan balik, kan? Nak potong kek tu semua, ambil masa banyak. Dah pukul 12 pun kadang-kadang masih ada lagi 2-3 benda yang tak siap. Nak dapatkan staff tu pun bukan senang. Kadang-kadang memang betul kerja dalam bidang pastry ni, dia ada satu task yang macam tired sikit. Banyak kerja nak kena buat, kan? Daripada A to Z. Nak dapatkan brownie saja, tapi banyak step kita kena buat. Nak dapatkan staff tu pada saya ada sikit cabaran lah. Tu sebab saya nak jaga kualiti, saya kena duduk dalam ni. Nak bagi jadi good, you pun kena jadi good juga. You kena buat juga benda tu. Kalau bagi nasihat saya, sebab saya pun baru lagi kan kat sini. Tapi yang saya boleh lagi tahu is, satu, kena strong. Jangan fikir apa-apa. Kalau nak buat benda tu, buat je. Tapi kita kena fikir satu benda. Kalau kita nak keluarkan, nak berniaga, kita kena, produk kita tu must be strong. Kena kuat dulu produk kita tu. Macam saya nak buat meniaga ni, bukannya setahun saya belajar saya dah boleh meniaga dah. Tak. Sebabnya dekat 20-30 tahun dah saya dalam industri ni, baru saya berani. Kalau Nisan kata kita nak fikir negatif dia, semua ada negatif. Jadi nak jadikan positif tu diri kita. Oh, motivasi dia. Motivasi untuk saya buat tu. Time tu saya fikir family. Jadi bila saya buat tu, kadang biasalah gaji kita kan mana tak cukup, kadang-kadang cukup je. Jadi saya nak bagi wife saya, isteri saya senang sikit. Senang pun bukan apa pun, nak pergi bawa pergi jalan, pergi makan ke. Jadi dengan duit itulah saya belanjakanlah. Lagi satu, anak saya time tu dia kecil lagi. Dia suka mainan. Dia tak tahu kita ada duit ke tak ada, kan? Budak. Jadi kat situ saya buatlah bisnes ni.